Memang saya adalah salah satu ketua DPP Partai Bulan Bintang, Heri Darman, yang mengikuti pada tanggal 6, yaitu Partai Bulan Bintang, yang diketuai oleh Ketua Umum kami, Prof. Yusril Iza Mahendra, itu bersilaturahmi safari politik kepada Ketua Umum Gerindra, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tapi perlu dipahami, sebelum Partai Bulan Bintang ini silaturahmi kepada Ketua Umum Partai Gerindra, yang sebelum-sebelumnya Partai Bulan Bintang pun sudah bersafari politik kepada Ketua Umum P3, Ketua Umum PKB, dan Ketua Umum Golkar. Ini adalah yang keempat. Tetapi sangat luar biasa pertemuan antara tokoh nasional dan selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan Partai Gerindra. Di situ Ketua Umum Partai Gerindra menyambut hangat atas kedatangan Prof. Yusril Iza Mahendra. Memang antara mereka berdua itu mereka sudah mengenal lama, baik Prof. Yusril ataupun Pak Prabowo. Nah, inilah baru ketemu. Alhamdulillah pertemuannya itu di bulan suci Ramadan, semoga membawa satu keberkahan untuk mereka berdua. Nah, di sini kami melihat di dalam penyampaian mereka, kita lihat sendiri mereka pada tanggal 6 bulan 4 tahun 2023 di media, bagaimana mereka erat, bagaimana mereka saling menghormati sesama tokoh nasional. Ya, memang di situ ada suatu yang menarik yang disampaikan oleh Ketua Umum Gerindra, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Katanya yang nyeletuknya seperti ini, kebangetan kalau Partai Bulan Bintang tidak mendukung saya. Nah, itu menjadi suatu gergeran. Di situ ramai sekali media di kediaman Pak Prabowo Subianto. Nah, tentu kita melihat kalau kita bicara, ya kami selaku Ketua DPP Partai Bulan Bintang, kita mengharapkan bahwa Ketua Umum kami bisa dipinang oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, mudah-mudahan semua partai politik untuk saat ini, mari kita berpikir untuk kepentingan bangsa. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.